sangat berani. Republik Indonesia minta NATO tidak campuri langkah Republik Indonesia undang Putin di G20. Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Kebangsaan. Dan syukur alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjangkan umur guys. Amin harapkan amin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Kabar Hari Ini Sok Ngatur. Jokowi minta NATO tidak campur langkah Republik Indonesia undang Putin di G20. Okay, Republik Indonesia meminta supaya NATO tidak mencampuri urusan mereka. Ini terpulang pada Indonesia sama ada untuk menjemput Putin ataupun tidak guys. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Nusantara. Daripada kalian semua, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam keadaan 3, 2 dan 1. GMNI minta Barat tidak campuri langkah Indonesia undang Putin ke KTT G20. Langkah pemerintah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke rapat konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Mendapatkan kecaman dari sejumlah negara, dan Menteri Australia Scott Morrison mengatakan keputusan Indonesia mengizinkan kedatangan Vladimir Putin di KTT G20 adalah langkah yang terlalu jauh. Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengancam tindakan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Australia dan sekutunya yang mencoba mengintervensi, bahkan menekan pemerintah Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari daftar tamu KTT G20. Menurut Arjuna, mereka tidak menghargai keputusan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka, kata Arjuna. Menurut dia, tindakan Barat yang menginginkan semua negara menghukum Rusia tidak menghargai kedaulatan negara-negara lain untuk menilai perang Rusia-Ukraina sesuai dengan perspektif kepentingan nasionalnya. Hal ini menurut Arjuna menunjukkan adanya sindrom kekuasaan kompleks, authority complex, dari negara-negara barat untuk memaksa cara pandang barat sebagai cara pandang global. Dunia hari ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang timpang, di mana negara-negara NATO mencoba memainkan narasi yang hegemonik soal konflik Rusia-Ukraina dan mencoba memojokkan Indonesia, tambah Arjuna. GMNI meminta pemerintah Indonesia tidak mundur dengan keputusannya untuk tetap mengundang Rusia dalam KTT G20. Arjuna memuji keputusan pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif. GMNI berharap pemerintah tetap teguh dengan keputusannya. Sebagaimana negara berdaulat Indonesia, GMNI berharap pemerintah tetap teguh dengan keputusannya. Sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak mengambil keputusan tanpa intervensi negara lain. Kami dukung sikap pemerintah Indonesia untuk tetap mengundang Rusia, karena dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, jelas Arjuna. Arjuna juga berharap pemerintah Indonesia tidak terpengaruhi oleh tekanan barat dan menyesuaikan politik internasionalnya dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif. Yang wajib pemerintah Indonesia perjuangkan adalah kepentingan nasional bangsa Indonesia, bukan terpengaruh hegemoni barat. Indonesia bukan anggota NATO, jadi tidak perlu ikut dengan narasi hegemoni Amerika dan sekutunya. Indonesia harus fokus dengan kepentingan nasionalnya dan berdiri tegak di atas politik bebas aktif sebagai mandat konstitusi, tutup Arjuna. Protes dilayangkan Amerika Serikat dan negara barat terkait rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali diharapkan tidak membuat pemerintah Indonesia goyah. Jangan kita takut dan mau ditekan oleh negara-negara barat yang memusuhi Putin sejak awal, kata anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dalam wawancara di stasiun TV swasta pada Jumat 25 Maret. Politisi Golkar ini menjelaskan KTT G20 merupakan forum ekonomi antar negara
Sebagai tuan rumah, Indonesia perlu menekan bahwa agenda tersebut murni sebagai forum ekonomi. Kita harus bisa proaktif meyakini semua anggota bahwa ini forum ekonomi, bukan forum politik, ujarnya. Di sisi lain, kehadiran Putin justru diharapkan bisa menghadirkan perdamaian antar Rusia vs Ukraina. G20 adalah sebuah persatuan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang maju di dunia. Semua adalah sejajar dan tidak bisa forum ini digunakan untuk membuat permusuhan dengan sesama anggota tutupnya. Indonesia tetap undang Vladimir Putin di KTT G20 meski ditekan banyak negara, ini alasannya. Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia tetap undang Vladimir Putin di KTT G20 meski ditekan banyak negara. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan sekutunya meminta Indonesia sebagai presidensi untuk menolak kedatangan Rusia di KTT G20 di Bali pada November mendatang. Permintaan tersebut imbas dari konflik Rusia yang melakukan invasi pada Ukraina hingga saat ini. Kendati demikian, Indonesia tetap berpegang teguh mengundang seluruh negara dunia hadir di G20, termasuk Vladimir Putin sebagai presiden Rusia dalam rangka membahas ekonomi dunia. Lantas apa alasan Indonesia tetap mengundang Rusia ke G20? Duta Besar RI sekaligus Staf Sus Program Prioritas Kemenlu atau COSERPA, G20 Dian Triansyah Dejani menjelaskan mengundang semua negara dunia adalah kewajiban Indonesia sebagai presidensi. Hal tersebut berlaku tak hanya di G20 saja, tapi juga semua forum organisasi internasional. Indonesia dalam mengetuai konferensi forum organisasi baik itu dalam PBB, pada saat memimpin Dewan Keamanan PBB ASEAN, atau organisasi lainnya, selalu berpegang pada aturan atau rules of procedure presidensi yang berlaku demikian, juga pada G20. Oleh karena itu, memang kewajiban semua presidensi untuk mengundang semua anggota, kata Dian dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV. Dian mengingatkan kembali bahwa forum G20 bertujuan untuk membahas upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19. Terlebih saat ini masih banyak negara yang belum sepenuhnya pulih akibat COVID-19. Ia kembali menegaskan akan tetap mengundang semua negara termasuk Rusia. Seperti presidensi-presidensi sebelumnya, saya ingin menggarisbawahi juga bahwa pentingnya kita semua fokus pada G20 untuk tangani global recovery yang merupakan prioritas produk dunia. Seperti diketahui, dunia belum sepenuhnya keluar dari krisis pandemi. Banyak negara, khususnya negara berkembang, masih mengalami kesulitan ekonomi, masih sulit untuk mencapai 7 target yang diharapkan G20. Kita akan melanjutkan tugas seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya, begitulah jelas Dian. Jadi guys, itulah dia kabar hari ini. Sok ngatur, Jokowi minta NATO tidak campuri langkah Republik Indonesia undang Putin di G20. Begitulah beraninya Republik Indonesia, beraninya Pak Jokowi apabila meminta NATO supaya tidak campuri urusan mereka untuk menjemput, untuk tetap menjemput Presiden Rusia iaitu Vladimir Putin untuk hadir ke persidangan G20 yang akan berlangsung di Bali. Sebetulnya NATO tidak ada hak untuk meminta ataupun memaksa Republik Indonesia supaya tidak menjemput Presiden Putin, guys. Dan Indonesia mengetahui perkara tersebut dan mereka langsung tidak gentar dengan ugutan daripada NATO, lebih-lebih lagi daripada Amerika Syarikat, guys. Bagus Pak Jokowi ni, bagus Republik Indonesia ni, berani, tak perlu nak dengar cakap siapa-siapa. Apabila mereka kata nak, mereka nak buat, mereka tetap akan buat. Tak ada sesiapa pun boleh menghalang. Mantap Indonesia. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum.